dengan Dian. Dian. Nah, Dian dari sapibabi.com. Sapi? Sapibabi.com. Sapibabi.com. Nah, Mas Mas selaku apa nih? Pemilik atau bukan, selaku pelaksana aja. Pelaksana aja. Marketing. Mas Dian, kalau boleh tahu usianya sekarang berapa, Mas? Usia 29. 29. Mas melihat sapi-sapi ini yang sudah disediakan di lapak ya, Mas ya, untuk Idul Adha, penjualan Idul Adha. Iya. Mas, bagaimana Mas melihat pandemi ini, apakah ada dampak tersendiri terhadap sapi atau gimana? Kalau dampaknya memang karena kemarin pandemi COVID itu, kan pasar-pasar sapi kan sempat ditutup. Misal pun ada yang buka, itu yang biasanya buka sampai sore, biasanya cuma dibatasi sampai siang. Jadi otomatis untuk mencari sapi itu agak susah, karena pasar sapi kan jadi aksesnya agak terbatas. Jadi beberapa pasar sapi agak tutup kemarin sebelum Idul Fitri. Terus kemudian beberapa pasar sapi ya bukanya jadi terbatas jadinya. Jadi kalau untuk mencari bibit otomatis jadi agak berebut gitu. Nah, jadi istilahnya untuk mencari sapi dengan harga yang agak kompetitif jadi agak susah. Jadi tahun ini mungkin harganya agak sedikit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Berapa persen kenaikan harganya, Mas, perkiraan? Kalau mungkin persennya, mungkin kalau dihitung angka mungkin ya bisa naik 1-2 juta. Kalau misalnya berapa harga sapi, Mas, yang dijual di sini dalam satu? Kalau yang di sini harga sapinya ya dari harga 16 juta sampai harga 70-an. Itu sudah naik ya hitungannya. Berarti waktu tahun kemarin sekitar 18 juta sampai 15 juta ya, Mas? Kenaikan. Itu berapa kilo, Mas, kalau boleh tahu? Kalau untuk yang harga 16-an mungkin sekitar kurang lebih di 300 kilo, agak kurang. Nah, Mas, ini kan masih dalam masa pandemi dan kita belum tahu kepastiannya sampai kapan. Ada kiat-kiat khusus nggak sih, Mas, untuk sapinya terjual? Kalau untuk sapinya, kalau untuk sapi kan, mungkin kalau untuk COVID kan nggak menjangkit ke sapi ya. Iya. Jadi tetap sebelum sapi dibawa ke sini pasti dicek dokter hewan. Terus kalau untuk dari penjaganya sendiri, nanti tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, ini bagaimana, Mas, penjualannya selama ini? Ini udah buka berapa lama nih? Baru berapa hari? Tapi sudah ada yang boxing sudah atau ada. Sudah ada. Untuk Idul Adha. Untuk Idul Adha. Itu berapa orang yang sudah boxing, Mas, melakukan? Yang sudah boxing 3. 3 orang. Itu berapa kisaran harga sapi yang diboxing? Kisaran harga mungkin ada yang 26, ada yang 30-an. Tipe sapi apa aja sih, Mas, yang dijual di sini? Tipe sapi ada tipe standar, tipe jumbo, tipe super. Itu dari tiga tipe itu berapa kisaran harganya, Mas, dari? Kisaran harga dari kalau yang standar itu dari 16 sampai sekitar 22-an. Terus kalau untuk yang super mungkin di atas itu sampai dari kisaran 30. Jumbo dari 30 sampai 40. Terus kemudian dari 40 sampai 70 itu yang kelas yang magnum, kelas yang paling besar. Nah, Mas, sebelumnya tahun kemarin tetap buka di sini juga waktu Idul Adha. Nah, perbandingan penjualannya, Mas, dari 3 hari tahun kemarin meningkat atau tidak di tahun ini? Kalau malah dari yang dibanding dengan tahun kemarin kok. Kemarin awalnya agak khawatir gitu, tapi kalau ini animonya kan cukup lumayan. Cukup lumayan. Hampir sama atau menurun dibanding kalau tahun kemarin? Antusiasnya untuk di awal-awal waktu itu malah tahun ini malah agak kenceng gitu. Oh, agak kenceng. Gitu. Berarti pandemi tetap mendukung adanya penjualan sapi kurban ya, Mas? Mungkin. Walaupun kita kan nggak tahu kan masih awal-awal ya nanti penjualan seperti apa. Tapi kalau yang nanya-nanya sudah cukup banyak. Oh, sudah cukup. Ini kira-kira dibukanya sampai kapan, Mas? Sampai H+2 atau H+3. H+3. Oke, makasih, Mas. Jangan lupa subscribe ya!